Setiap ibu bapa ingin yang terbaik buat anak-anak, bahkan akan menyediakan segala keperluan buat anak-anak menuntut ilmu sama ada dunia dan akhirat. Begitu juga dengan personaliti TV popular Aidit Marcelo dan isterinya Norzi Pak Wan Cik yang telah membuat keputusan yang sukar dalam hidupnya. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Dia dan isterinya telah memberhentikan anak-anaknya daripada sekolah rendah dan menengah untuk menerima pendidikan agama bagi bergelar Tahfiz Al-Quran. Sekadar berkongsi di media sosialnya, dirinya tidak mahu digelar riak dengan perkongsian itu. Dalam nada memohon warga maya menitipkan doa buat tiga orang anak lelakinya. Kisah yang sungguh berinspirasi buat kita, bukan calang-calang ibu ayah sanggup melakukan pengorbanan dan percaturan hidup buat anak-anak bagi mendalami ilmu agama. Semoga ketiga-tiga anaknya dikurniakan hati yang terang untuk menghafaz Al-Quran. Antara yang ditulisnya, bukan senang nak buat keputusan ini dari sebelum PKP kami usaha. Sampai sekarang baru dapat, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang terlibat kerana banyak sangat membantu kami berdua. Besar betul hikmah silaturahim Allah atur untuk kita semua kenal. Kepada yang baca ni, nawaitu aku sekadar nak share rasa happy sebagai ayah dan ibu. Dan aku juga nak share, jangan sesekali kita sangsi dengan apa yang dia akan berikan kepada kita. Aku jahil sangat lagi, tapi aku tak nak anak-anak aku start lambat. Tentang masa depan mereka, insyaAllah harapan kami biarlah depa nak jadi apa sekalipun lepas ni, asalkan Quran dah ada di dada. Selain bermohon doa yang baik-baik buat anak-anak, Aidit juga menulis, moga-moga dengan perkongsian ini ada juga kawan-kawan yang 50-50 atau sangsi tentang masa depan anak mereka terus mendapat keyakinan untuk registerkan anak menghafaz Al-Quran, insyaAllah. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views, ya.